Welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Raman Official. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan iklan di aplikasi secara permanen gitu teman-teman. Yang seperti teman-teman tahu bahwa di setiap aplikasi di Play Store, terutama aplikasi yang gratis, itu banyak terdapat iklan di aplikasinya karena iklan itu adalah untuk keuntungan dari si pembuat aplikasi tersebut atau developernya gitu teman-teman. Di kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan iklannya secara permanen gitu ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman hidupkan koneksi internet, itu iklannya nggak akan muncul ya teman-teman gitu. Mau tahu caranya gimana? Kita langsung aja. Yang pertama-tama teman-teman unduh aplikasi Lucky Patcher. Teman-teman bisa unduh di link deskripsi video ini. Setelah diunduh, lalu teman-teman install. Setelah itu teman-teman daftar buka aplikasinya. Line mini, line sub launching box broadcast catat chrome, classic talkback, don't envision AI, boar, go play, nostalgia neslite, nostalgia neslite, mi browser, mesenger, kompresi video, komedi keamanan, kompres kontak, layanan dan mask lens, listen 2 mic Lucky Patcher. Ini aplikasinya Lucky Patcher, teman-teman buka. Harap tunggu. Biasanya di tampilan awalnya itu nanti dia ada perizinan, teman-teman silakan izinkan semuanya. Terus nanti kalau dia bilang ada update, itu teman-teman pilih tidak atau juga bisa ya gitu. Jadi teman-teman silakan pilih aja mau diupdate atau enggak aplikasinya. Di sini kita swipe ke kanan. Lucky Patcher, opsi lainnya. Oh ya teman-teman, jika Lucky Patcher-nya dia bilang nanti ada bahwa dia harus dimatikan Private Tag di Play Store, itu silakan teman-teman matikan aja ya. Private Tag di Play Store itu maksudnya tuh untuk men-scan atau mendeteksi keamanan dari sebuah aplikasi di Play Store gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya dimatikan gitu ya gitu. Oke, kita swipe ke kanan. Netflix by app mode tidak ada, baru in checkbox uncheckkan. Nah jadi ini tampilannya ya, Lucky Patcher-nya ini langsung diarah ke tampilan di tampilan utamanya gitu. Ada daftar aplikasi yang kita install mulai dari yang terbaru hingga yang sudah lama kita install gitu teman-teman. Di sini tinggal dipilih aja mau aplikasi mana yang mau dihilangkan iklannya. Sebenarnya di aplikasi Lucky Patcher ini juga banyak teman-teman fiturnya. Bisa menggandakan aplikasi, bisa menghilangkan iklan, bisa menghapus lisensi verifikasi, dan lain-lainnya juga. Jadi teman-teman silakan sesuaikan aja kebutuhannya mau di mana gitu. Yang kali ini saya praktekkan adalah menghilangkan iklan secara permanen ya gitu. Karena ya kita tahu kan kalau kita menghidupkan internet, biasa di aplikasi di Play Store terutama yang gratisan tuh muncul iklan ya, iklan pop up yang susah dihilangkan ya gitu, karena tombol tab labelnya tak terbaca gitu. Oke, kita swipe kanan lagi. Chatbox uncheckkan. Edi eloquent chat chat high key embed chat midi voyager chat apk extractor iklan nah, Google ditemukan. Ini, pembelian in app di dalam aplikasi ditemukan. In chatbox uncheckkan. Saya akan menghapus iklan di aplikasi apk extractor ya. Jadi aplikasi untuk mengekstrak aplikasi yang sudah kita install. Caranya teman-teman sudah pilih aplikasi mana yang mau dihapus iklannya, teman-teman klik. Chatbox uncheckkan. Nah, kita cek ya. APK extractor iklan Google Play ditemukan. Pembelian in app di dalam aplikasi ditemukan. Sudah in chatbox uncheckkan. Sudah dicek. Kotak checkbox-nya, terus teman-teman swipe kanan. Chatbox uncheckkan. Audio game hub iklan Google Play ditemukan. Chatbox uncheck. Audio lab APK extract MIDI Voyager Pro. APK extractor iklan Google Play ditemukan. APK extractor iklan Google Play info aplikasi. Nah, di sini nanti ada muncul chatbox uncheckkan. Info aplikasi. Info aplikasi, terus swipe kanan lagi. Jalankan aplikasi. Ada jalankan aplikasi. Menu patch. Ada menu patch. Alat. Ada alat. Hapus aplikasi. Ada hapus aplikasi. Kelola aplikasi. Ada kelola aplikasi. Audio game hub iklan Google Play ditemukan. Kelola aplikasi. Menu-menunya. Untuk menghapus iklan, teman-teman pilih menu patch. Hapus aplikasi alat. Menu patch. Ini kita klik. Setelah itu, teman-teman. Buat APK modif. Nah, ini ada buat APK modif. Teman-teman klik. Teman-teman lalu swipe ke kanan. APK with multi patch. Ada APK with multi patch. APK tanpa verifikasi lisensi. APK tanpa verifikasi lisensi. Ini biasanya yang butuh aplikasi lisensi ya, kayak mungkin Eloquent ya gitu, karena itu ada lisensinya. APK tanpa iklan Google. Nah, ini ada APK tanpa iklan Google ya, itu Google. Teman-teman pilih yang ini, ketuk 2 kali. Buat ulang aplikasi. Swipe ke kanan. Checkbox check. Perkecil ukuran iklan, upaya untuk mengubah ukuran iklan sehingga akan menjadi lebih kecil. Checkbox check. Ini yang ubah ukuran iklan ini,
teman-teman cek aja. Upaya untuk mengubah ukuran iklan sehingga akan menjadi lebih kecil. Checkbox check. Ini cek juga. Ubah ukuran iklan menjadi 0. Upaya untuk mengubah ukuran iklan Google menjadi tak ada 0. Checkbox uncheckkan. Nah, ini ubah ukuran iklannya menjadi 0. Jadi iklannya enggak ada ya, teman-teman cek. Upaya untuk mengubah ukuran iklan menjadi ubah ukuran iklan menjadi 0. Upaya untuk mengubah ukuran iklan Google menjadi tak ada 0. Checkbox check. Nah, ini cek, terus ke kanan lagi. Upaya untuk mengubah ukuran iklan Google menjadi tak ada 0. Nah, ini juga cek. Ubah ukuran iklan menjadi 0. Upaya untuk mengubah ukuran iklan Google menjadi tak ada 0. Checkbox uncheckkan. Upaya untuk mengubah ukuran iklan Google menjadi tak ada 0. Checkbox uncheckkan. Okay. Merusak pen checkbox uncheckkan. Ubah ukuran iklan menjadi 0. Upaya untuk mengubah ukuran iklan checkbox check. Oke. Okay. Setelah itu teman-teman swipe kanan. Merusak penerima iklan mencoba untuk memecahkan mekanisme perolehan iklan Google checkbox check. Nah, ini teman-teman cek. Mencoba untuk memecahkan mekanisme perolehan iklan Google. Jadi dia akan memecah atau juga merusak untuk skrip iklannya, jadi biar gak muncul. Checkbox mencoba untuk memecahkan mekanisme perolehan checkbox 4 persegi panjang hitam. Okay, checkbox uncheckkan. Terus patch offline buat modul iklan berpikir kalau sedang offline checkbox check. Nah, ini teman-teman ada namanya check patch offline buat modul iklan berpikir kalau sedang offline checkbox check. Patch offline ini maksudnya offline ini, jadi jika teman-teman punya aplikasinya yang kira-kira nggak perlu online, itu bisa dibuat offline aja, jadi biar iklannya nggak muncul. Tapi jika teman-teman aplikasinya online, ya ini harap dimatikan ya, karena ini defaultnya sudah tercentang ya. Jadi teman-teman matikan ini, yang penting kalau teman-teman contoh misalnya aplikasi kayak mungkin aplikasi browser ya, itu kan misalnya teman-teman download tuh aplikasi browser apa, entar bebas ya. Nah, itu nanti ada iklannya. Nah, itu teman-teman jangan, kalau dihapus iklannya jangan dicentang ini ya. Check patch offline buat modul iklan berpikir kalau sedang offline. Oke, swipe kanan lagi. Checkbox check. Patch lainnya yang mana dapat berguna untuk menghapus iklan checkbox check. Nah, ini yang patch lainnya untuk menghapus iklan teman-teman cek. Patch lainnya yang mana dapat berguna checkbox check. Hapus ketergantungan Google Play dan lainnya, checkbox uncheckkan. Nah, ini ada hapus ketergantungan Google Play. Jadi, berhubung aplikasi yang saya akan hapus iklan ini kan adalah aplikasi traktor yang nggak perlu iklan ya. Itu maksudnya itu nggak perlu tergantung dengan Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa cek. Hapus ketergantungan Google Play checkbox check. Oke, terus apa kanan lagi? Buat offline sepenuhnya mencoba untuk membuat aplikasi bekerja secara offline checkbox uncheckkan. Nah, ini teman-teman jika memang ingin teman-teman buat aplikasi secara offline, walaupun teman-teman hidupkan internetnya, jadi iklannya nggak masuk ya teman-teman, silakan cek ini aja. Buat offline jadi, sepenuhnya mencoba untuk membuat gitu. Aplikasi mencoba untuk checkbox check. Buat ulang aplikasi. Lalu tekan buat ulang aplikasi. Harap tunggu. Oke, kita disuruh tunggu. Harap tunggu. Progress bar position 0. Menganalisa hasil classes the progress bar position APK extractor. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sekarang swipe kanan. Menuju ke berkas. Ini ada menuju ke berkas. Hapus iklan Google Play string menuju ke berkas. Kita klik menuju ke berkas. Pasang. Nah, lalu ada copot pemasangan dan pasang. Copot pemasangan dan pasang. Teman-teman bisa pasang. Pasang ya, gitu. Jadi dan layar utama teman-teman. Satu dari satu. Untuk tutorial cara menghapus iklan di aplikasi secara permanen dengan menggunakan aplikasi Lucky Patcher, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghapus iklan atau semua aplikasi yang sekiranya teman-teman terganggu ya dengan iklannya gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan untuk video ini bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah berkunjung channel saya. Thank you for watching and bye bye. See you next time. Kamera. Hentikan mereka.